Kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 rumah warga di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Api sempat membuat panik puluhan warga sekitar. Proses pemadaman api berlangsung selama 2 jam dengan melibatkan 14 unit mobil damkar. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Masih juga dalam pemeriksaan nanti kemungkinan nanti dari listrik ya. Tadi informasi dari warga listrik. Cuma nanti untuk info lanjut nanti kita sampaikan. Ada berapa unit yang dikerahkan? Yang kita kerahkan 18 unit, dari utara 18 unit dan dari Jakarta Pusat 3 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Aprianto, RTV.